Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bunda Rani Channel. Oke guys, untuk hari ini kita akan mentutorialkan cara memasang iklan lebih banyak dan keuntungannya lebih banyak juga. Oke guys, kita mulai saja. Untuk mengawalinya, kita buka Opera Mini, klik YouTube ya. Setelah tampil di YouTube di PC kita atau di laptop kita, di sini tampilan PC saya, kita klik di YouTube Studio. Nah di sini di YouTube Studio kita klik konten kita atau video kita yang ingin kita beri iklan ya. Sini memberi iklannya paling tidak berdurasi 10 menit ke atasnya. Kita cek dulu, cari yang belum di setel. Nah di sini saya dapatkan satu video yang kita setel ya. Sini sekitar berdurasi 17,43 menit ya. Kita klik di bagian dolar, langsung kita scroll ke bawah, kita centek ke tiga-tiganya ya. Setelah kita centeng ya, baru kita nanti masuk ke kelola mirror ya. Nah di sini kita akan meletakkan ya, kita meletakkan jeda-jeda iklan ya. Di antara iklan yang sudah ada, kita klik saja di bagian-bagian atau di sela-sela yang kita inginkan. Letakkan saja di beberapa video ya, jeda-jeda iklannya. Ini iklan ini bisa diiklankan oleh YouTube dan juga tidak ya, karena kita jangan berharap ya, kecuali YouTube tetap menetapkan iklan yang kita tempatkan ya, tapi dengan sesuai yang kita inginkan. Oke, setelah kita ingin jedakan iklan ya, di sini ada pemberitahuan ini. Jangan terlalu berharap untuk penempatan iklan ini tampilkan. Jadi kita berharap iklan yang kita pasang ini tampil semua ya. Setelah selesai baru kita simpan, lalu kita simpan kembali, dan akhirnya berhasil ya. Nah ini kita sudah kita aktifkan, lalu tampilannya sudah oke semua. Tinggal kita menunggu hasil dari tontonan orang, apakah itu berhasil iklannya ditempatkan atau tidak. Setiap pemutaran video yang kita letakkan iklan sih beda. Oke guys, itu aja yang dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.